هو تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم <تكلم> وشَرُّ الأمور محدثاتها فإن كلَّ مُحدثةٍ بدعة فإن كلَّ بدعةٍ ضلالة فإن كلَّ ضلالةٍ في النار آذني وإياكم من النار الحمد لله segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam wa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ira yaumil qiyamah. Rabbi surah li sadri wa amri wahlul tamir lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Ikhwan Fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa Alhamdulillah Allah permudah kita untuk bertemu hari ini. Di hari akhir pekan ini, di hari ahad, di masjid Allah subhanahu Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid Allah subhanahu wa ini salah satu bentuk daripada pembuktian bahwasannya kita berharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Alhamdulillah Allah pertemukan kita hari ini masih dalam pembahasan. Kita, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga tentu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan-kesalahan itu bukan menjadi sebuah alasan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas atau bahkan tidak semua alasan atau kesalahan menjadi sebuah alasan untuk mengakhiri rumah tangga. Tetapi semua kesalahan atau kesalahan yang pernah ada adalah diperbaiki. Ditambah ilmu agar tahu bagaimana menyikapi kesalahan. Belajar agar pula sadar bahwasannya itu salah. Terkadang orang kalau dia sadar itu salah dan dia terjatuh ke dalam kesalahan tersebut tetapi dalam keadaan tahu dirinya bahwasanya hal tersebut salah orang seperti ini masih mungkin untuk diberikan nasihat karena dia tahu dia di atas kesalahan yang terkadang menyedihkan adalah dia merasa dirinya benar dan gak pernah merasa dirinya salah dan tidak tahu kalau dia salah bahkan kalau dia disalahkan dan diingatkan dia malah marah. Yang seperti ini tidak akan pernah bisa berubah kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari inilah maka kulubani adam khotaw, oh Semua manusia itu punya salah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, kajian-kajian kita, insyaallah, di masjid ini di setiap Ahad. Ahad keberapa sekarang ini? Ketiga, ya, di Ahad ketiga, membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki kita, perbaiki keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pasangkan kita dengan pasangan kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku terjemahan di halaman 48, kalau di dalam buku PDF berbahasa Arab yang saya pegang di halaman 24. Aqlul mala ma zaujah bil batil. Mengambil memakan, memanfaatkan harta pasangan dengan cara jahat atau batil atau dengan cara yang gak benar. Ini perlu diperhatikan dalam rumah tangga. Kalau orang rumah tangga bilang semua milikmu adalah milikku, semua milikku adalah milikmu, jangan pernah tanya dan jangan pernah hitung, ini terkadang ada benarnya ada salahnya. Tidak semua yang dimiliki istri itu punya suami, tidak. Tidak semua yang dimiliki suami itu punya istri, tidak. Jika ada suami yang menguasai seluruh harta istri, itu salah. Begitu pula jika ada se seorang istri yang menguasai semua milik suaminya, itu salah. Bukankah suami dia punya kewajiban, kewajiban yang lain yang bukan hanya istrinya saja yang mendapatkan nikmat kewajiban itu. Begitu juga istri, dia punya harta, yang harta itu punya dia, yang mungkin kalau meninggal dia bukan semuanya untuk suami. Suami itu paling banyak boleh cuman mengambil setengah harta istri, jika... Si istri tidak punya anak. Setengahnya lagi bukan punya suami. Di situ ada hak orang tuanya, ada hak ibunya. Mungkin di situ juga ada hak saudara dan saudarinya. Mungkin di situ ada hak orang lain. Suami cuman punya hak setengah. Jika si wanita ini punya anak, maka si suami hanya punya hak seperempat. Tiga perempatnya bukan punya dia. Ketika dia berusaha menguasai semuanya, itu batil, itu salah. Begitu juga perempuan, tidak semua milik suamimu, itu milikmu. Tidak semua gaji suamimu itu punyamu. Di situ ada hak dirimu, di situ ada hak orang tuanya, di situ ada hak untuk dirinya. Di situ mungkin ada hak untuk zakat. Di situ ada hak untuk sedekah. Di situ ada hak untuk orang lain. Perempuan cuma punya seperempat dari harta suaminya. Kalau suami tidak punya anak. Seperempat yang istri perempuan punya. Tapi kalau si suami punya anak. Perempuan tidak lebih dari seperlapan harta. Jadi hartanya dibagi 8, kalau harta 100 juta tinggal dibagi 8 saja harta itu. Seperlapannya punya istri. Kalau dia tidak punya anak, harta 100 juta berarti cuma dibagi 4. 25 juta saja punya istri. Lebihnya kembalikan kepada hak suami, keluarganya, ibunya, bapaknya, dan orang-orang dekatnya. Di sini jelas ada batasan tidak semua harta itu menjadi milik bersama. Kalau orang bilang ustadz, kenapa sih rumah tangga? Kan kita udah berumah tangga, jangan bakhil-bakhil sama keluarga dan pasangan. Ya, perlu dihitung, saya sepakat sekali karena nanti poin setelah ini kita akan membahas tidak boleh pelit dengan pasangan. Tetapi ketahuilah, harta itu bukan milikmu saja. Di situ ada hak orang tuamu. Di situ ada hak ibu bapamu, di situ ada hak kerabatmu, di situ ada hak orang-orang yang mereka memiliki hak dari dirimu, tidak semua punya diri, tidak, tidak semua punya pasanganmu. Kalau seandainya kau ridho, belum tentu orang-orang dekatmu meridhoinya. Apalagi kalau sudah meninggal, belum tentu ayah ibu, begitu si ayah, begitu si suami meninggal semua harta suami dikuasai istri sampai ibu mertua nggak dapat bapak mertua nggak dapat keluarga nggak dapat dengan alasan ini harta suami saya ini memakan harta batil namanya memakan harta yang nggak bener atau sebaliknya ketika istri meninggal sama sekali udah nggak ada punya istri emas yang pernah dikasih diambil lagi udah meninggal dia Kendaraan yang pernah dikasih diambil lagi buat dia lagi. nggak boleh. Yang pernah diberikan dan itu menjadi hak istri, maka itu menjadi warisan bukan diambil penuh oleh suami. Kita baca di sini. Di buku terjemahan di halaman 48. Famin azwaji man qad wa qallat muru'ah muru'atuhu muru'atuhu fatara ya'kul malu zaujatah bil batil. Kadang-kadang di antara pasangan itu ada yang agamanya ringkih. Kehormatannya kurang. Jika kau perhatikan mereka, mereka memakan harta pasangannya dengan cara yang jelek. Dan berusaha untuk menguasai harta pasangan dengan beraneka ragam cara. Ini nggak baik rumah tangga kalau seperti ini cekcok yang ada. Semua punya batasan, semua punya tanggung jawab, semua punya hak sesuai dengan kewajibannya. Faqat takunu zaujatun muallimah, bisa jadi istrinya seorang seorang guru sehingga dia punya harta dari yang dia dapati dari hasil mengajarnya atau bisa jadi seorang wanita dapat warisan dari bapaknya atau keluarganya. Atau dia punya riski-riski lain yang dia dapatkan riski itu. Mungkin dia dagang, berjualan. Dia dapat istri itu. Atau mungkin si istri dapat harta yang dia nabung. Dia nabung dari mana harus tabungan Dari pemberian suami. Tetap itu namanya punya istri. Sudah pernah dikasih. Lalu ditabung sama dia. Dibelikan emas oleh dia. Maka itu tetap milik istri. Wa yajidu ba'du yajidu mali Dan di sini pula ya ada suami yang menemukan kesempatan ini. Kesempatan nih si istri punya harta. Apa yang dilakukan? Dia berusaha menguasai harta istrinya dengan cara yang salah. I Ima di habit tolak mungkin dengan cara mengancam agan di talak pak kalau kamu nggak kasih kamu saya talak ancam istrinya wa ima ya atau dia memperlihatkan kebutuhannya kepada istrinya seolah-olah dia sangat butuh iya sampai idharu hajah Dia memperlihatkan kondisi ketergantungan kepada istrinya dan membutuhkan bantuannya. Atau yang ketiga, bil istidanah, pinjem. Ini mahar habis dikasih. Berapa maharnya? 5 gram, 10 gram, 3 nikah. Begitu selesai nikah sebulan, si suami mau bisnis, dek, gimana bang? Abang butuh modal, si istri juga merasa iya ya, kita rumah tangga ini harus punya maisha kehidupan. Lalu kata si abangnya, gimana kalau maharnya abang pinjem? Lafatnya pinjem, pinjem adalah... Utang pinjam dia dijual tuh emas 10 gram dijadikan usaha. Usahanya tiap bulan dapat hasil. Alhamdulillah, hasilnya dikasih ke istri. Udah berjalan lima tahun, usahanya maju, si istri nak, bilang. Udah selama ini dia pendam, dia nggak berani ngomong. Suatu hari dia kepikiran tentang maharnya, dia bilang, "Bang." mahar yang lima tahun dulu kemana? Mulai suaminya angkat suara. Kamu bakhil amat. Tiap bulan saya kasih. Apa yang kurang dari kamu? Saya kasih per bulan kamu. Kamu minta saya berikan. Sekarang kamu ungkit-ungkit lagi yang seperti itu. Si istri iya ya. Masa anak ungkit-ungkit lagi sih. Tiap bulan anak dikasih. Sebenarnya utang tetap utang. Harus dibayar. Kecuali ketika di awal si istri bilang, ini pakai aja buat usaha, jangan dianggap utang. Itu baru selesai. Lalu kalau si suami bilang, kan tiap bulan anak kasih, Ustaz. Tiap bulan kamu kasih itu kewajiban kamu. Di, di atas kewajiban kamu ada utang. Utang tetap utang yang harus dibayar. Karena itu hak Islam menjaga hak ini. Buat apa ada hak waris perempuan, ada hak waris laki-laki? Buat apa Allah membagi harta perempuan, harta laki-laki? Kalau ternyata dalam rumah tangga si perempuan sama sekali nggak punya hak dalam hartanya. Atau sebagian mereka. Kok ya? Aubi istirahat maafi madu akut bainahuma, atau ngajak istrinya kerjasama. Ayo kamu modalin saya yang kerja, kamu yang modalin. Karena suami istri akhirnya nggak pernah ditulis nih akad, akad kerjasamanya nggak pernah ditulis. Sehingga keuntungan selalu nggak pernah terbagi oleh istrinya. bin wahdah, sehingga dia bersendirian untuk mengerjakan proyek tersebut. Wa min alwanil batil dan Selain daripada gambaran-gambaran tersebut, yang memakan harta pasangan tidak dengan yang benar. Ini nggak boleh. Begitu juga seorang istri, dia nggak boleh memakan harta suaminya tanpa yang hak. Diambil harta, diambil uang suaminya di dompet, nggak boleh. Atau dia mengambil sesuatu yang tanpa izin suaminya, itu nggak boleh. Itu namanya mengambil harta orang lain tanpa hak. Kalau si istri berdalil, bukankah dalam hadis ada ustaz, seorang sahabat tanya ke Rasulullah dan Rasulullah mengizinkan dia untuk mengambil uang suaminya. Maka jawabannya, itu keadaannya adalah ketika suaminya bakhil. Orang bakhil itu pelit, apa batasan pelit itu? Ini juga penting. Nanti kita bahas di poin setelahnya. Inti bahasannya adalah ketika suami tidak menunaikan kewajibannya. Ketika itulah si istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang dianggap cukup oleh keumuman orang. Jadi, tidak boleh pula dia mengambil lebih daripada yang dianggap cukup oleh keumuman orang. Kata di sini wahadhas ma'ru'atul waddin. Orang seperti ini, laki-laki yang seperti ini yang mengambil harta istrinya dan memanfaatkan istrinya memanfaatkan harta istrinya tanpa hak, ini laki-laki yang menunjukkan kurang kehormatan dan kurang agamanya. Waqad hamal Islamu Karena Islam telah melindungi harta pasangan. Falam yaj'al yadai zawj alai min sabil. Islam tidak membenarkan suami menguasai seluruh harta pasangannya. Wa baqalaha hurriyah tasarruf fi maliha. Alam tara idza kanat rasyidah. Maka biarkan seorang pasangan itu memanfaatkan hartanya sebagaimana yang dia mau jika memang dia orang yang berakal. Wa laysa fi ayyatin wa lahu minhu dirhaman wahidan. Enggak berhak bagi suami untuk merampas punya pasangannya walaupun satu dirham. Illa anti bati nafsiha. Kecuali dari kebaikan jiwa pasangannya, artinya keriduan dan keikhlasan dia. Wa laysa lahu haqqu minha an tataṣarraf fi maliha ala wajh mu'aradatul qalbi. Tidak boleh juga bagi suami, melarang pasangannya untuk mempergunakan hartanya dalam jual dan beli, atau meminjam, atau menyewa, atau semisal dengan itu, ini disepakati oleh ulama. Jadi, kalau istri punya uang, punya harta sendiri, pada hakikatnya suami tidak boleh menghalangi dia untuk melakukan dan membelanjakan hartanya. Suami hanya bisa memberikan nasihat kalau itu memang uang si istri. Kecuali dianggap si istri ini orang yang tidak bisa menunaikan menunaikan harta dengan baik. Maka di sini Syekh bilang mengatakan tadi kalau seorang wanita itu akilah roshidah berakal dan pintar. Nah, kecuali kalau perempuannya itu tidak berakal dan tidak pintar. Bagaimana ini, perempuan tidak berakal, tidak pintar, mungkin masih terlalu muda, sehingga dia tidak menghabiskan hartanya untuk yang bermanfaat. Dia menghabiskan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan berpoya-poya untuk hartanya sesuatu yang tidak bermanfaat, mubazir. Maka di sini boleh terkadang suami untuk masuk, melarang, dan menahannya, tetapi jika dia wanita yang dewasa yang berakal yang dia paham maslahat dan mafsadat maka suami tidak berhak melarang terhadap istri untuk membelanjakan hartanya sendiri dia mau meminjamkan ke dia mau meminjamkan ke temannya dia mau meminjamkan juga ke orang tuanya atau ke kakaknya atau ke adiknya jika itu harta si istri maka istri tidak wajib Minta izin kepada suami, catatannya tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti juga tidak boleh. Kalau dia minta izin, baik dia musyawarah itu afdol, tapi menjadi keharusan dan menjadi keputusan di tangan suami, padahal itu harta dari harta istri. Ini tidak tepat. Ya, hakun fi anyatama tidak ada hak bagi seorang suami untuk mengambil harta istrinya walaupun satu dirham. hakun fi manihi Ya, tidak ada hak juga bagi dia untuk menghalangi wanita untuk jual beli kecuali tadi apa? Wanita yang tidak pandai menunaikan hartanya. Gimana tuh wanita yang tidak pandai menunaikan hartanya? Ada pak, ya subhanallah ya, ada wanita ini, ya subhanallah, saya baru inget, ini si perempuan, masya Allah, kemana-mana hobinya belanja, gak tau lagi punya duit atau gak punya duit, terserah, yang penting dia punya kartu kredit, akhirnya. Dia pinjam ke sana, pinjam kemari. Apa yang dia gunakan hanya untuk makan-makan, hanya untuk belanja tasnya, hanya untuk bajunya, hanya untuk jalan-jalan. Itu saja dia gunakan. Habis uang dari suaminya, sementara uang bulanannya belum selesai. Sebulan belum ada. Uang dari suami sudah habis. Akhirnya dia pinjam untuk bulanan dia. Kemana uang yang dari suaminya? Habis duluan sama dia. Karena dia nggak bisa karena dia nggak bisa menunaikan haknya sebagai wanita. Akhirnya lama kelamaan dia terlilit. Karena bulan besok begitu lagi, bulan besok begitu lagi, belum selesai dia hutang lagi. Padahal untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya untuk poya-poya, hanya untuk gaya hidup, hanya untuk dikatakan keren, hanya untuk ingin menunjukkan bahwasan dia hebat. Atau sebagian lagi hanya untuk bisa foto status di Instagramnya lagi makan enak. Ya, subhanallah. Apa yang terjadi, Pak? Pernah suatu hari terjadi, sampai akhirnya si suami didatangi orang nagih hutangnya, kaget si suami. Hutang untuk apa? Hutang untuk istrimu yang selama ini pinjam, berapa? 1M. Suaminya punya dua usaha, yang satu berjalan, yang satu ingin berjalan, gara-gara ingin menunaikan hutang istrinya, usaha keduanya dijual. Nah perempuan kalau seperti ini berarti dia nggak bisa dikasih uang. Boleh kadang-kadang suami tidak memberikan kepada dia berlebih atau dia harus berizin dengan suami jika dia ingin menggunakan. Nah, ini kisahnya kalau dia menggunakan uang suami. Kalau dia menggunakan uangnya sendiri, punya dia sendiri, tapi dia memang memiliki sifat yang tidak pandai mengatur uang. Terkadang suami kedudukannya menghalangi, seperti ayah yang menghalangi anak yang mau belanja uangnya. Dibahami maksudnya, bukan menguasai, tapi ingin mengarahkan. Kalau si istri tadi tidak bisa membelanjakan uangnya dengan benar, wakodah babatul ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya bagi suami boleh menghalangi istrinya atau ya melarang istrinya jika istrinya itu bersedekah atau mengeluarkan lebih daripada setiga sepertiga hartanya dari dari hartanya ya oke di sini bacakan hak tidak ada hak bagi suami untuk menghalangi istrinya untuk dia berinfak sedekah umpamanya. Atau dia untuk berwakaf. Atau dia untuk hibah. Jumhur ulama menganggap boleh bagi wanita dia berinfak, bersedekah, berwakaf, atau dia hibah. Kalau itu hartanya sendiri tanpa izin suami. Tapi sebagian ulama berpendapat, boleh suami melarang si istri untuk berinfak, bersedekah, kalau lebih daripada sepertiga hartanya. Maka fal khilaf idan fi fik. Maka khilaf di sini kalau masalah infak. Adapun suami mengambil harta istri dengan batil, ini jelas tidak ada khilaf dan ini tidak boleh. Tidak ada istilahnya hartamu semua milikku, hartaku semua milikmu, tidak ada. Karena harta suami masih berkaitan dengan orang lain harta istri pun masih berkaitan dengan kewajiban dia dengan yang lain. Fima yali maka itu mereka menyebutkan dalil-dalil dan khilaf pendapat para ulama tentang seorang wanita yang memanfaatkan hartanya dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak boleh bagi seorang seorang wanita memberikan pemberian kecuali dengan izin suaminya. Sekarang kita sebutkan, ini ikhilaf ulama. Boleh nggak si istri sedekah tanpa izin suami? Ini masalahnya sedekah ya. Sebagian menganggap tidak boleh berdalil dengan hadis ini. Tidak boleh bagi wanita. Dia memberikan pemberian kecuali izin suaminya. Dalam riwayat yang lain, tidak boleh bagi wanita. La tidak boleh bagi wanita ya di sini katakan tidak boleh bagi wanita mempergunakan hartanya jika suaminya telah memiliki kehormatan dirinya dari Abdullah bin Yahya Al-Ansari radhiyallahu an atau Rajulan min walad Ka'ab bin Malik. Ada seorang laki-laki dari anaknya Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, dari kakeknya mengatakan bahwasannya kakek dia khairah Muratan Ka'ab. Bahwasannya neneknya khairah, istri Ka'ab bin Malik datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan perhiasan yang dia miliki. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, ini tasaddaq tu bihada. Aku ingin bersedekah dengan perhiasanku ini. Maka Rasulullah SAW katakan, La yajus, tidak boleh bagi seorang wanita memberikan pemberian atau sedekah kecuali dengan izin suaminya. Maka Rasul berkata kepada wanita tersebut, Apakah engkau telah meminta izin kepada Kaab? Kaab ini suaminya. Dia katakan, Naam, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengutus kepada Kaab untuk bertanya. <coughs> Ditanyakan kepada Kaab, wahai Kaab, apakah kau izinkan istrimu Khairah untuk bersedekah dengan perhiasannya? Maka Kaab mengatakan, iya, aku izinkan dia. Lalu Rasulullah SAW menerima sedekahnya Khairah. Khairah. Ini dalil yang ketiga. Katanya di sini, hadhi adillah ini dalil-dalil yang digunakan bagi mereka yang berpendapat bahwasannya tidak boleh bagi wanita mempergunakan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Itu dalil-dalil kelompok pertama. Adapun dalil-dalil orang yang mengatakan, "Ya bolehnya," adapun di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat sah tindakan istri menggunakan harta sendiri tanpa izin suami diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam riwayat dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dia berkata Jabir berkata aku pernah menjalani hari raya bersama Rasulullah SAW beliau memulainya dengan sholat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamat. kemudian beliau berdiri seraya berkhutbah dengan bersandar kepada Bilal dalam khutbahnya beliau memerintahkan agar bertakwa kepada Allah, menganjurkan supaya taat kepadanya, memberi nasihat kepada mereka kepada manusia dan memperingatkan mereka. Setelah itu beliau menemui kaum perempuan, yaitu Rasulullah SAW menemui kaum perempuan dan memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Rasulullah bersabda, tasodaku, tasodakna, Fa'in aksarokunna hatabul jahannam. Rasulullah berkata kepada wanita, Wahai wanita, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya kebanyakan kalian menjadi kayu bakar neraka jahannam. Maka salah satu orang wanita berkata, Tiba-tiba ada seorang perempuan di tengah-tengah berkata, Anisa al maka dikatakan, angkat bicara, ia bertanya, mengapa wahai Rasulullah, perempuan itu kebanyakan masuk neraka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kebanyakan kalian lianna kunna tuksirun syakaya karena kebanyakan kalian banyak mendurhakai suami dan banyak mengeluh. Ini dua sebab kebanyakan wanita itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama banyak mengeluh. Selalu melihat apa yang tidak sesuai dengan dirinya dia keluhkan. Apa yang tidak sesuai dengan Halusinasi pikiran bayangannya dia keluhkan, bahkan terkadang kekeluhan ini mengantarkan dia kepada tidak bersyukur, sehingga tidak ada kebaikan yang dia lihat, kecuali kejelekan, kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Yang kedua, disebabkan kufur, bukan maksudnya kufur kepada Allah dan Rasul tapi maksudnya di sini kebanyakan wanita masuk neraka dikarenakan kufurnya terhadap kebaikan dan perjuangan suami. Dianggap semua kebaikan dan perjuangan suami tidak ada apa-apanya, bukan sebuah kebaikan. Ini termasuk salah satu daripada sebab wanita itu masuk neraka. Maka dia berkata, Rasulullah berkata, فَجَعَلْنَا يَتَصَدَّقْنَا مِنْ hilahin Maka perempuan-perempuan tadi ketika mendengar hadis ini, dia bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Yulkina fi bilal. Mereka mencampakkan, melemparkan perhiasannya ke kain yang disiapkan oleh Bilal. Min wa Dari kalung-kalung dan dari cincin-cincin mereka. Ya, di sini juga dalil sebenarnya. Afwan, Rasulullah SAW mengingatkan wanita untuk bersedekah dan Bilal menggelar kainnya. Berarti seolah-olah Rasulullah SAW mengajak wanita tadi bersedekah melalui Rasulullah. Tapi apakah uangnya buat Rasulullah? Tidak. Tentu buat fakir miskin yang memiliki hak. Di sini pun dalil sebenarnya penggalangan dana itu nggak haram mutlak. Tidak haram mutlak. Yang haram itu ketika menyelewengkan dana itu yang haram atau menjadikan minta-minta sebagai sumber kehidupan itu yang nggak boleh. Tetapi untuk kebaikan umat, terkadang kita boleh penggalangan dana atau boleh mengingatkan orang untuk berbuat sosial. Yang penting penggunaannya buat umat bukan buat pribadi ini masalah. Karena di sini Rasul SAW ketika berkhutbah dengan wanita, Rasul mengatakan tasodakna, bersedekahlah kalian. Sambil Bilal menggelarkan kainnya. Sampai wanita-wanita melemparkan cincinnya, kalungnya untuk disedekahkan. Ya, jadi tidak mutlak haram. Yang haram itu meminta-minta untuk kebutuhan kebutuhan pribadi. Ini haram, nggak boleh. Atau meminta-minta untuk menghinakan diri ini nggak boleh. Kita kembali ke dalam masalah kita. Hadis ini juga dijadikan dalil sebagian orang yang mengatakan boleh perempuan bersedekah tanpa izin suaminya. Karena ketika mereka lemparkan cincin, mereka lemparkan kalung, mereka nggak izin dulu, langsung lemparkan. Ya. Maka sebagian berpendapat Imam Khotobi berkata, ini mereka memberikan tanpa izin suaminya. Imam Syaukani berkata, Ketika menjelaskan hadis tadi, tidak boleh bagi wanita memberikan kecuali dengan izin suaminya. Waktu studi lebih hadal hadis, bahkan sebagian menjadikan hadis ini dalil boleh, bolehnya atau tidak bolehnya bagi perempuan memberikan pemberian dari hartanya, bukan harta suaminya, harta perempuan itu sendiri tanpa izin suaminya. Laukanat roshidah walaupun perempuan itu berakal maka berselisih ulama tentang masalah ini. mutlakon. Imam Leis berpendapat mutlak wanita tidak boleh memberikan hartanya, hartanya ya, kecuali dengan izin suami. Lah kalau memberikan harta suami ya jelas harus izin suami. Sekarang kita sedang bermasalahkan ini adalah perempuan yang bersedekah dengan hartanya sendiri, apakah harus izin suaminya? Ikhtilaf ulama yang disebutkan di sini. Bahkan sebagian mengatakan, "Ya, berkata imam Tawud dan imam Malik, boleh bagi wanita memberikan hartanya tanpa izin suaminya, cuman sepertiga, jangan lebih dari sepertiga. Kalau dia memberikan hartanya sendiri kepada orang lain lebih dari sepertiga, maka dia harus minta izin ke suaminya." Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasannya ini kebanyakan ulama berpendapat boleh bagi wanita secara mutlak tanpa dia harus izin suaminya selama dia bukan wanita yang safih. Wanita yang safih itu wanita yang tidak pandai mah, wanita bodoh lah. Atau wanita idiot gitu. Jadi kita kembali lagi. Kalau harta suami ingin dikeluarkan oleh istri itu nggak ada masalah si istri istri harus izin suami kalau itu harta istri ingin dipakai suami maka suami harus izin istri kalau suami punya harta sendiri pengen dia pakai apa dia wajib izin istri tidak wajib dan tidak harus memberitahu istri. Kalau si istri punya harta sendiri. Istri punya harta sendiri. Dia mau jual beli, dia mau pakai, dia mau belanja, si istri ini berakal, wanita dewasa yang pandai mengatur uang, wajibkah dia mengizinkan suami? Tidak. Kalau si istri dia punya uang sendiri. Pengen sedekah pengen wakaf, pengen hibah, pengen bangun masjid dengan uangnya sendiri. Wajibkah dia izin suami? Ini yang kita ikhtilafkan tadi. Pendapat pertama mengatakan wajib, berdalil dengan hadis-hadis tadi. Ketika ada perempuan datang, Rasulullah bertanya, "Kamu sudah izin belum sama suamimu?" "Sudah ya Rasulullah." Tapi pendapat kedua mengatakan tidak harus izin berdalil dengan hadis ketika Rasulullah khutbah depan wanita. Tiba-tiba mereka melemparkan cincin dan kalung mereka tanpa izin suami. Jadi, ada yang berpendapat mutlak harus izin walaupun sedekah, walaupun harta istri. Ada yang berpendapat mutlak tidak harus izin karena itu harta dia. Ada yang berpendapat kalau harta yang dia sedekahkan kurang dari sepertiga hartanya. Maka dia tidak perlu izin, tapi kalau dia mempergunakan hartanya lebih daripada sepertiga hartanya, maka dia perlu izin dengan suami. Pendapat jumhur dan kebanyakan ulama berpendapat mutlak tidak harus istri minta izin suami kalau dia bersedekah dengan hartanya sendiri, dan ini pendapat yang lebih kuat karena itu harta dia punya dia tidak harus dia meminta izin kepada suaminya. Berkata para ulama Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatih Jumhur min kitab wa sunnah kasirah. Banyak dalil yang menguatkan pendapat Jumhur ini dari dalil Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Bukhari di dalam sohihnya Ala jawaz dzalika fi babu hibah mar'ah li fi Bahkan Imam Bukhari menyebutkan dalam buku sahihnya bolehnya bagi perempuan untuk melakukan hibah. Dia menyebutkan hadis tentang hibahnya seorang wanita tanpa izin suaminya. Dan di antara dalil jumhur adalah dalil hadisnya Jabir yang kita sebutkan tadi. Mereka menjadikan hadis itu menjadi hadis bab ada pun safihan Adapun hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah tanya dulu suaminya, kan ada tadi hadis. Ada perempuan datang mau sedekah, rasul tanya suaminya dulu. Kata para ulama, adapun hadis-hadis yang Rasulullah tidak menerima sedekah wanita kecuali dengan izin suaminya, itu diisyaratkan kepada wanita yang tidak pandai untuk mengatur uangnya. Wanita wanita seperti itu harus dimintakan izin kepada suaminya. Ya. Atau sebagian mereka sebagian mereka membawakan dalil bahwasannya kalau yang gak izin itu kalau sedikit. Kalau banyak tetap harus izin. Hadis tadi Ka'ab bin Malik istrinya bawa itu banyak maka Rasulullah nggak langsung terima sampai minta izin sama suaminya. Banyak dan sedikit ini batasannya adalah sepertiga harta. Kalau dia di bawah sepertiga, maka itu sedikit. Kalau dia di atas sepertiga, maka itu banyak. Maka secara umum, secara umum, al-maksud mimma mallah, maksud dari apa yang telah kita jelaskan di depan, adalah haramnya, memakan harta pasangan dengan cara yang batil. Walayak nizarik. Jadi nggak boleh bagi kita memakan harta pasangan kita tanpa tanpa hak. Ingat ini. Yang sering terjadi biasanya pada ahli waris. Seolah-olah kalau suaminya sudah meninggal, semua harta suami punya dia. Salah itu. Atau seolah-olah si istri sudah meninggal, semua istri harta istri punya dia. Salah itu. Atau ketika istrinya punya emas yang telah dia berikan, yang pernah dia katakan ini buat kamu, lalu dia minta lagi, dia ungkit-ungkit lagi, sebagian juga menganggap ini tidak boleh. Pemberian yang pernah diberikan itu tidak boleh diminta lagi kecuali pemberian orang tua kepada anak. Ini sebagian ulama memberikan keringanan. Kalau pemberian kepada selain itu, Allah alam orang yang telah memberikan lalu meminta lagi apa yang pernah dia berikan, Rasulullah mengumpamakan seperti anjing yang muntah lalu dia menjilat muntahannya. Kata para ulama, perumpamaan ini perumpamaan yang menjijikkan, berarti perbuatan tersebut diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikkan. Maknanya, perbuatan tersebut adalah terlarang, tidak boleh meminta sesuatu yang pernah diberikan. Lalu berkata Syekh di sini Layak nih, zalik, bukan yang diinginkan dengan itu. Bahwasannya si perempuan jadi orang yang pelit. Dia nggak mau bantu suaminya, bukan ini yang kita inginkan. Ya, memang itu hartamu, memang itu punyamu. Tapi kalau kau bantu suamimu untuk kebaikan rumah tanggamu, tentu baik. Memang itu punyamu. Memang itu hartamu, tapi kalau kau ajak musyawarah suamimu dalam menggunakan hartamu itu pun baik. Bukan berarti di sini ketika kita berbicara ini harta istri, lalu si istri dia pelit dengan suaminya atau dia tidak memberikan kepada suaminya. Faakul akhar. Maka di sini ada dua yang berbeda, membantu suami, membantu pasangan. Dengan kemampuan kita dan memakan harta yang tidak pantas, bukan juga kita inginkan bahwasannya perempuan menggunakan hartanya tanpa musyawarah dengan suami. Jangan juga dia tidak mencari pendapat-pendapat suaminya, penerangan suaminya untuk mendapatkan isyarat atau untuk mempergunakan hartanya balaik biha ala Bahkan harusnya bagi wanita menolong suaminya, membantu suaminya untuk menggantikan keadaan atau untuk melakukan kebaikan. fi Dia mengajak suaminya musyawarah di dalam setiap keadaannya. Pabedali kami mayun ulfah. Karena musyawarah ini, berbincang ini, saling mengerti ini, ini akan menumbuhkan rasa keharmonisan. Wayar Dah bahkan memperkokoh kasih sayang dan cinta. Ya, jadi di sini pembahasannya Islam membatasi hak-hak bukan berarti di sini terlalu juga perhitungan dengan pasangan tidak bantu pasangan. Atau bukan berarti pula di sini seorang istri gara-gara his hartanya sendiri lalu dia angkuh dengan depan suaminya. Ini kan punya saya. Saya beli pakai uang saya sendiri. Ngapain kamu larang-larang saya? Bukan itu pula yang kita inginkan. Kalau kau mengajak suami bermusyawarah, kau dengarkan pendapatnya, lalu kau mengerjakan apa yang dia inginkan, itu baik untuk keharmonisan rumah tanggamu. Karena suami memang tempat untuk kita mencari, untuk mencari musyawarah. Kau ingin pinjamkan uangmu ke siapapun boleh, tapi kalau kau minta izin suamimu, cari bagaimana pendapat dan pandangan dia. Tentu itu lebih baik dan lebih abdol. Karena terkadang ada masalah-masalah yang bisa dinilai oleh seorang laki-laki dengan pengalamannya yang tidak dialami oleh wanita. Kadang-kadang wanita memberikan hanya sekedar atifiyah, perasaan emosional, kasihan. Dia kasih. Padahal laki-laki terkadang melihat bukan hanya dari perasaan emosional saja, ada perasaan maslahat dan mafsadat yang dipikirkan, kebaikan dan keburukan dampaknya yang dipikirkan. Maka terkadang kalau berbicara hak dan boleh mungkin boleh, tapi kalau berbicara tentang afdol, lebih baik berbicara tentang lebih harmonis maka harusnya perempuan juga dia tetap mengambil musyawarah dengan suaminya jangan si perempuan gara-gara hartanya lebih banyak daripada suaminya sehingga dia merasa semena-mena dalam perbuatannya dalam keputusannya dalam kesehariannya tetap dia harus menghargai suaminya tetapi yang kita ingin tekankan tidak wajib terkadang bagi seorang wanita, untuk meminta izin kepada suaminya, masalah itu ini poin yang ketujuh: tidak boleh memanfaatkan harta pasangan dengan cara yang batil. Nggak boleh seperti itu. Kalau pinjam balik, kan, kalau bisnis ya bisnis. Kalau memang minta, katakan kalau memang itu punyanya, maka harus menjadi hitungan itu punya dia. Jangan sampai dengan alasan ini pasanganku, ini istriku, ini suamiku sehingga mengambil hak tanpa cara yang benar. Poin yang kedelapan di antara kerusakan dan kesalahan-kesalahan di dalam rumah tangga adalah qillatul hirs ala ta'limi zaujah amrudiniha. Kurangnya perhatian suami mengajarkan pasangannya Perkara ilmu agama ini juga termasuk kesalahan suami. Suami memang punya tanggung jawab untuk kesehatan istri. Suami punya tanggung jawab untuk dapur istri. Suami punya tanggung jawab untuk pendidikan anak-anak, untuk rumah, untuk pakaian, untuk kehidupan. Suami punya tanggung jawab itu dan wajib bagi suami menunaikannya. Tetapi jangan lupa. Suami punya tanggung jawab untuk menjaga agama istri. Karena Allah yang menitipkan di Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ku wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah yang nitipkan. Allah yang langsung kasih amanah. Maka jika ada laki-laki. Yang tidak, tidak memberikan istrinya kesempatan belajar agama. Bahkan tidak mengajarkan istrinya beragama yang baik, belajar agama yang baik, atau dia tidak memperhatikan agama istrinya, maka laki-laki seperti ini tidak menunaikan kewajibannya sebagai laki-laki. Dia harus mengajari istrinya ilmu agama, bahkan bukan hanya ilmu agama, dia harus mengajari istrinya bersikap, beretika, bersopan santun, berakhlak dia harus ajari istrinya. Apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah wajib bagi suami untuk memperhatikan itu. Suami itu bukan hanya sekedar pasangan hidup, tapi suami menjadi pemimpin. Suami menjadi pembimbing, dia menjadi contoh dan imam. Maka suami juga dia harus belajar ilmu agama. Kalau suami tidak punya ilmu agama, sementara dia punya kewajiban mengajarkan ilmu agama, bagaimana dia bisa menunaikan kewajibannya, sementara dia sendiri tidak mengerti ilmu agama. Di sini dipahami bahwasannya seorang suami harus juga belajar ilmu agama. Kalau dia tidak belajar ilmu agama dengan benar dan pemahaman yang benar. Maka dia bukan laki-laki yang diidealkan di Quran. Quran bukan hanya Allah, bukan hanya menitipkan wanita kepada kita agar kita berikan dia makan dan minum saja, tapi Quran mengamanahkan kepada kita anak dan istri kita itu dijaga dari api neraka. Penjagaan dari api neraka itu dengan ilmu agama, dengan ibadah, dengan contoh laki-laki yang tidak memberikan ini semua sehebat apapun harta yang dia berikan, sebesar apapun rumah yang dia berikan, senyaman apapun kasur yang dia belikan untuk istrinya, tapi kalau dia tidak menjaga keluarganya dari api neraka, dia belum menunaikan kewajibannya. Di sini kata Syekh, ya killatul hirs, sangat killatul hirs ini kurang semangat. Gak peduli Terhadap mengajari istri perkara agama, atau bahkan sebagian suami ngelarang istrinya belajar ilmu agama, ini pun salah. Ketahuilah, wahai suami, kalau kau mau mendapatkan istrimu baik, maka tanamkan kepada dia tentang ilmu agama. Istri, kalau ilmu agamanya baik didik anaknya insya Allah baik. Istri kalau ilmu agamanya baik, melayani suami insya Allah baik. Istri kalau ilmu agamanya baik, menjaga pergaulannya terhadap laki-laki lain dia pun baik. Istri kalau belajar ilmu agamanya baik, maka semua kebaikan ada pada dia tanpa harus si suami bersusah payah untuk mengajari yang lebih. Cukup bagi suami tanamkan ke dalam hati istrimu cinta kepada Allah, cinta kepada agama, mengamalkan agama ini maka engkau akan selamat. Dari inilah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis Tun Kahul Marah Ahli Arba'ah perempuan itu dinikahi karena empat, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya. Lalu, lalu Rasulullah SAW bersabda, din taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, pilihlah wanita yang baik agamanya, kau akan selamat. Kenapa sekarang banyak wanita yang tidak baik? Karena nggak baik agamanya. Kalau kita mau baik pasangan kita, ajarkan di dalam dirinya pertama kali adalah tauhid takut kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, bukan takut kepada suami, walaupun dia dalam keadaan sendirinya, dia tidak akan berkhianat kepada suami. Ketika yang kita tanamkan adalah mencari ridho Allah, walaupun dia marah kepada suaminya, dia berusaha menahan emosinya. Karena bukan suaminya saja yang dia hormati, dia takut sama Allah. Ketika kita ajarkan pasangan kita ilmu agama, maka kita akan nyaman meninggalkan anak kita kepada dia. Karena yang diajari adalah takut kepada Allah, tapi kalau seorang suami, dia meninggalkan istrinya atau dia membiarkan istrinya tidak belajar ilmu agama, walaupun dia berikan harta yang banyak, walaupun dia berikan fasilitas yang hebat, belum tentu wanita itu setia kepada dia kalau bukan Allah yang menjaganya, maka kebaikan dalam rumah tangga dan kebaikan orang wanita itu ketika agamanya dijadikan prioritas dalam hidupnya. Dia nggak bakal berkhianat kepadamu bukan karena hanya kamunya. Dia nggak berkhianat kepadamu karena Allah dia takuti. Dia tidak akan pernah mengambil hartamu tanpa izin bukan karena kamunya semata. Tapi karena dia tahu itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Dia akan menjaga anakmu dengan baik bukan karena engkau ada di hadapannya tapi dia tahu anak menjadi investasi akhirat bagi dia laki-laki yang menjauhkan istrinya dari belajar ilmu agama ini laki-laki akan rugi karena berarti dia menjauhkan pasangannya dari kebaikan sumber kebaikan itu ilmu agama masih di sini mengatakan famin taksir fi ala di antara bentuk di antara bentuk kurangnya menunaikan hak istri adalah tidak bersemangat mengajarkan dia ilmu agama, watarbiyat tidak mendidik mereka dengan pendidikan agama, watafkihin tidak memberikan dia fikih dalam agama, Bi amri dinihim, rajulu wa dakwah. Bahkan kadang-kadang ada seorang laki-laki yang kelihatan baik bertakwa, punya ilmu, punya dakwah. Ma'adzalik yahris ala isalu khair ila zaujati bi ahli wa Kadang-kadang dia lupa menyampaikan kebaikan itu kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Dalam sebuah syair dikatakan, man yasilu Di antara manusia ada yang sampai ke tempat yang jauh tapi dia meninggalkan yang dekat dari antara yang dekat. Maksudnya, ada orang yang sibuk pergi dakwah ke sana, kemari, 40 hari, setahun, dia pergi dakwah. diajak orang sholat, diajak orang beribadah kepada Allah, tapi dia lupa anaknya di rumah nggak sholat. Istrinya nggak dia jaga, dia nggak ajarin, yang paling berhak pertama kali kita ajari itu bukan orang jauh, yang paling berhak yang kita ajari pertama kali keluarga kita. Kita tidak akan ditanya tentang orang lain di يوم kiamah. tapi kita ditanya tentang bagaimana anak dan istri kita. Jadi ini sangat salah jika ada orang sibuk mendakwahkan orang lain tapi tidak pernah sibuk mendakwahkan keluarganya dan anaknya, terutama istrinya. Walaurai ba anna hada nggak diragukan lagi ini adalah kesalahan wal jahal kebodohan da wabil bahkan ini penyakit murtah sahibu wa khaim fa kana zaujah jahilah amru lam ta'rif haqq kalau seandainya istrimu itu tidak kau ajari ilmu agama maka dia tidak akan tahu hak-hakmu walam tastati anturbbi auladaha istrimu tidak akan mampu mendidik anak-anakmu wa tar'i manzilaha kamayan bagi atau dia menjaga rumah tanggamu sebagaimana semestinya walam takum bi ibadati kalau istrimu tidak kau ajarkan agama dia tidak akan bisa menunaikan ibadah kepada Allah dengan cara yang benar yang Allah ridhoi berkata Sayyid Muhammad Rasid Ridha wajib ala rajalu bi muqtada kafalat riyasah an yu'alimuhunna mayumkin mayumkinhum Min wa mayajibu alaihim wajib bagi setiap laki-laki sesuai dengan kemampuan kepemimpinan dan ilmunya dia mengajarkan kepada istrinya dan menegakkan kepada keluarganya perkara-perkara yang wajib yang harus dia ketahui nah, apa itu yang harus diajari kalau begitu yang harus diajari pertama kali dalam rumah tangga itu akidah. Akidah ini perhatikan, akidah istri kita, akidah anak kita, perhatikan betapa banyak sekarang keadaan-keadaan atau acara-acara yang merusak akidah. Maka seorang suami, kalau dikatakan suami wajib mengajari istri dan anaknya, apa yang diajari? Tauhid, akidah yang benar, dia kasih tahu mana yang syirik, mana yang tauhid mana yang boleh mana yang tidak boleh bukan malah dia ngajak istrinya ke dukun ya subhanallah sebagian suami lagi pusing kenapa pusing nih bisnis nggak jalan-jalan nggak lancar-lancar lalu gimana dek kamu punya kenalan nggak orang pinter masya allah nanya ke anak nanya ke istrinya orang pinter buat apa orang pinternya bang iya biar usaha bang maju datanglah dia ke rumah orang pinter Ternyata rumah orang pinternya juga sepi, nggak maju. Tapi dia minta maju ke orang pintar. Ya Rabbi. Jangan ajari ke syirikan, kebidahan. Ini tauhid harus diajari. Dalam rumah tangga tauhid harus diajari. Tidak perlu dalam rumah tangga takut kepada apa? Takut kepada jin, syaitan. Nah, ini juga di rumah tangga harus diajari anak-anak, bukan berarti kita nggak percaya ada jin, ada syaiton. Percaya Allah mengatakan Allah menciptakan jin, tetapi Allah menciptakannya, bukan kita menjadi takut kepada Dia sehingga kita menjadi rendah di hadapannya. Kita ada ayat kursi, kita punya Allah, kita punya iman, mereka tidak akan pernah bisa mengganggu kita kalau kita bersandar kepada Allah. Ajarkan dalam rumah tangga akidah yang benar. Kadang-kadang masuk dalam rumah tangga, akidah-akidah yang tidak benar. Suami nggak bisa bikin apa-apa, diem aja. Ini salah. Kamu suami, kamu punya keputusan, kamu pemimpin. Apa contohnya? Hah? Contohnya, ustadz istri lagi hamil di rumah, dikasih apa ya? Ah, mertua bawa ustadz, bawa kalung yang akan dikalungkan ke anak saya. Kalungnya hitam, lalu ada bahannya katanya untuk jaga anak saya. Ya daripada ribut sama mertua ustaz biarin aja lah. Itu juga kan perhiasan. Kamu niatnya perhiasan. Dia yang masangin niatnya untuk penjagaan. Itu kemungkaran. Kamu sebagai laki-laki ajari keluargamu tidak boleh seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu berarti dia telah bertawakal dengan sesuatu tadi. Tawakal itu ibadah. Allah berfirman dalam Quran, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul beriman. Sekarang kalau dia bertawakalnya kepada gelang, kepada kalung, kepada benda, kepada tulisan, kepada jimat. Lalu suami diam. Ini suami tidak bertanggung jawab. Dari sisi apa? Dari sisi penjagaan agama. Allah kan sudah katakan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajari istri kita. Ajari keluarga kita. Ajari anak kita agama yang benar. Itu kewajiban kita bahkan lebih wajib dari sekedar kita memberikan dia pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah wajib orang tua memberikannya, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, pengetahuan dia wajib tahu, wajib orang tua kasih tahu. Tapi ilmu agama lebih tinggi daripada hanya ilmu pengetahuan. Kalau seandainya ilmu pengetahuan saja kau katakan wajib maka ilmu agama lebih wajib untuk diajarkan kepada keluarga. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya kesempatan, maka jangan halangi keluarga untuk belajar ilmu agama. Selama dia tidak menelantarkan kewajiban yang lain. Itu harus. Suami gak perlu ngelarang istrinya kajian. Jangan. Istri juga jangan larang suaminya kajian. Jangan. Kalau nggak bisa kasih ilmu, paling tidak kasih fasilitas supaya dia cari ilmu. Udah nggak punya ilmu, nggak bisa ngajarin, lu, lu menghalangi dan tidak memberikan fasilitas supaya dapat ilmu. Ini bahaya. Zaman sekarang banyak fasilitasnya. Ada radio, ada TV, TV-TV sunnah yang mengajarkan tauhid. Bagus, fasilitaskan kalau memang itu harus nggak punya kesempatan lain. Umpamanya dia hanya lihat di di channel-channel online. Kasih fasilitas untuk channel-channel online. Agar dia belajar ilmu agama yang benar. Tapi ketika dia memberikan fasilitas tadi, dia harus pantau pula. Apa yang dilihat, apa yang dipelajari, apa yang diamalkan. Itu menjadi tanggung jawab, tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Kata saya di sini. Fakaifa yumkin linisa dia tilkal ma biha bagaimana wanita bisa menunaikan tugas-tugasnya sementara dia enggak tahu enggak punya ilmu secara rinci dan secara umum tentang tugas-tugasnya lah bagaimana wanita mau taat sama suaminya sementara dia enggak pernah belajar tentang ilmu agama bahwasannya istri harus taat kepada suami fa tas'ad fid dunya wal akhirah Bagaimana dia bisa bahagia dunia dan akhirat? Kata Syekh di sini, bagaimana dia bisa membahagia dunia dan akhirat? Ya. Sementara separuh anggotanya seperti hewan yang tidak memenaiki kewajiban, menunaikan kewajiban kepada Robnya, juga kepada diri sendiri dan kepada umat manusia. Adapun separuh anggota sisanya juga mirip seperti itu, ia hanya menjalankan sedikit dari total kewajibannya dan meninggalkan sisanya. Maka suamilah yang berkewajiban menolong separuh bagian dari bagian yang lemah untuk itu untuk menunaikan kewajibannya. Atau suami bisa menggunakan haknya berupa kepemimpinan dan kekuasaan untuk mengharuskan menunaikan kewajiban tersebut. Jadi di sini maksudnya kadang-kadang suami boleh maksa. Kalau si istri meninggalkan kewajiban agamanya. Contohnya jilbab. Jilbab suami boleh. Kadang-kadang tegas. Ya bu pakai jilbab. Gak mau. Kasih tahu dalilnya. Nasihati. Lalu berikan ilmu. Sampai dia paham. Tetap gak mau. Suatu hari si istri bilang minta belikan baju. Saya gak belikan kecuali baju yang tutup aurat. Dia bilang, enggak, saya mau baju yang ini. Enggak boleh. Sehingga suami enggak ngasih. Berdosakah suami tidak memberikan di sini? Tidak berdosa. Karena suami memberikan yang sesuai Allah inginkan. Kalau yang seperti itu, terbuka auratnya, aku enggak belikan. Tapi kalau yang tertutup auratnya, aku belikan. Lalu si istri marah, gara-gara dia tidak dibelikan apa yang dia inginkan. Maka jawabannya di sini, atau maka keadaannya di sini, marahnya si istri itu tidak menjadi dalil pembenaran bahwasannya suami tidak memberikan haknya. Suami wajib memberikan hak pakaian, tapi bukan pakaian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya, jadi boleh terkadang di situ seperti memberikan paksaan, ilzamat, agar si istri atau pasangan taat kepada Allah wajiban ala Maka itulah wajib bagi pasangan untuk mengingatkan pasangannya belajar ilmu agama. Walau ala sabili ijmal. Walaupun dalam keadaan umum. Maksudnya pelajari yang umum-umum saja. Yang kita tahu. Apa sih yang kita tahu? Ajari keluarga kita. Dan dia mengajari tentang prinsip-prinsip agama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Sampai irasih fiqal biha hubullah. Sampai kokoh di hati istrinya cinta kepada Allah. Nah, ini juga kewajiban. Nih. Ini perlu digarisbawahi. Suami perlu menanamkan ke dalam hati istrinya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia menanamkan hanya mencintai dirinya, tidak tanamkan ke dalam hati pasangan kita yang kita cari ridha Allah, ridha Allah itu yang tertinggi, cinta Allah itu yang terbaik. Jadikan hidup itu mencari kecintaan dan keridhaan Allah. وخوف, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, merasa dipantau oleh Allah, tawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan dia mengajarkan itu tadi setelah setelah ajarkan tauhid yang kedua. Ajarkan tentang hukum-hukum toharoh bersuci. Ajarkan tentang hukum-hukum bersuci karena bersuci ini berkaitan dengan solat. Kalau bersucinya benar, solatnya benar; kalau bersucinya salah, maka solatnya salah. Ini terkadang suami juga tidak tahu hukum bersuci, sehingga istrinya pun bersuci salah. Sampai ada seorang wanita itu sholat dalam sebulan cuma 3 hari. 25 hari lebih, dia nggak sholat. Kenapa? Karena tanya sama suaminya. Bang, saya 25 hari keluar darah ini. Sholat nggak? Nggak, nggak usah sholat. Selama keluar darah, nggak usah sholat. Jadi sebulan itu cuma tiga hari atau empat hari sholat. Ini salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena suami yang salah ngasih tahu. Salahnya fatal atau ringan? Masalah sholat itu fatal. Harusnya bertanya kalau nggak tahu. Tidak ada wanita yang haid lebih dari 14 hari. Jika lebih dari 14 hari masih keluar darah, maka itu bukan darah haid. Itu darah istihadah. Kalau darah istihadah, maka wajib sholat, wajib puasa. Boleh didatangi suami kalau darah istihabah. Adapun darah haid itu dia tidak wajib, tidak boleh solat. Bukan tidak wajib, tidak boleh solat, tidak boleh puasa, tidak boleh didatangi suaminya. Ini masalah berikutnya. Ajari tentang bersuci dari janu, jan, janabah, bagaimana bersuci dari junub, dari hadas, dari haid, dari nifas. Ajari mereka. Wa ahkamul ibadat. Kemudian mengajari hukum-hukum ibadah. Dan memberikan motivasi agar keluarga melakukannya. Khususnya sholat di waktunya. Ma'ahiris ala itmamiha bi'arkaniha wa wajibat wa Dengan tetap semangat menjaga rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya. Kemudian setelah itu, ini urutan nih. Urutan-urutan dalam mengajari. Pertama tadi apa? tauhid, yang kedua bersuci, yang ketiga ibadah yang wajib, ajari ibadah yang wajib, yang keempat ajari ibadah-ibadah yang sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajari fadwail amal, amal-amal yang utama sampai pasangan itu termotivasi untuk melakukannya. Kemudian mengajari apa? Barulah dia mengajari hak suami istri. Kebaikan-kebaikan akhlak, kelembutan, kesabaran, kejujuran. Menunaikan, menunaikan janji, berbakti, menyambung tali seratu rahmi, wajah yang baik, yang tersenyum, adab dan etika ketika berbicara, bermujalasah, duduk-duduk, ya dan segala bentuk akhlak. Jadi suami juga punya tanggung jawab mengajarkan ini wa min musawir akhlak dia juga harus memberikan perhatian jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek akhlaknya ya seperti taish taish itu taish itu apa sifat yang mudah marah wal, -nazak, wal kharaq ya juga diantaranya tul adab tidak sopan orafal saud mengangkat suara dusta menggibah namimah hasad dan kejelekan kejelekan akhlak yang lainnya nah, ini pun kewajiban pasangan untuk mengajari pasangannya bihi dan cara yang terbaik untuk mengajarinya adalah dengan memberikan nasihat dan peringatan. Nah, ini penting. Kadang-kadang suami bingung. saya bingung ya. Gimana mau ngasih tahu istri saya, Stad? Kalau kamu ngasih tahunya aja bingung, bagaimana kamu mau ngasih tahu? Sebagian orang ada punya keberanian untuk ngasih tahu. Tapi nggak punya cara memberitahu. Sehingga keberanian yang dia gunakan dengan cara yang salah. Sampai akhirnya bukan kebaikan yang terjadi. Karena dia berani, dia sampaikan bahasanya kasar. Suaranya tinggi. Marah yang ada. Kalau itu yang terjadi, nasihat nggak masuk. Atau yang lainnya lagi. Karena betul-betul menjaga perasaan, hilang keberanian. Hilang rasa, rasa keberaniannya hilang. Sampai nggak berani ngomong. Bingung mau ngomong gimana, Ustaz. Gak boleh laki-laki seperti itu. Laki-laki itu harus mempunyai sifat yang bijaksana. Kau tetap harus kasih tahu dengan cara yang baik. Bagaimana dengan cara yang baik? Banyak cara dengan cara yang baik, Pak. Yang pertama adalah ketika dalam hati dia senang. Ini cara menasihati wanita. Hati dia senang itu bagaimana, Ustaz? Hati senang itu bukan berarti dalam keadaan kau jalan-jalan, itu bisa jadi. Tapi dalam keadaan hati dia dengan dirimu sedang tidak ada masalah, lagi suka, lagi cinta. Keadaan seperti ini, ada waktunya baik kau masukkan kepada dia nasihat. Ya, Ketika dia lagi senang, contohlah, contoh saja. Begitu dia lagi senang, bahagia, duduk, ngobrol bareng, Tiba-tiba kita masukkan, dek. Kamu tuh sebenarnya masya Allah, perempuan baik. Alangkah baiknya kalau kamu pakai jilbab yang besar. Jadi, bukan dalam keadaan marah, bukan dalam keadaan benci, bukan dalam keadaan panas, tapi dalam keadaan baik. Biasanya, dalam keadaan baik itu nasihat lebih masuk. Yang kedua, dengan cara yang baik cara yang terbaik masa sih kita sudah ber, setiap hari bersama dia bertahun-tahun lima tahun enam tahun tujuh tahun nggak tahu bagaimana cara yang baik bisa masuk ke hatinya kalau kita nggak tahu cara masuk kepada pasangan kita sementara kita sudah bertahun-tahun dengan dia berarti itu kekurangan kita bagaimana bisa bertahun-tahun kau bersama dia tapi kau nggak tahu bagaimana menaklukkan dia nggak tahu kau bicara bagaimana dengan dia Berarti itu kelemahanmu. Kau harus tahu bagaimana cara menghadapi pasangan. Gak ada orang, gak punya kelemahan. Tidak ada orang yang tertutup telinga dan matanya selama-lamanya. Tidak ada. Ada waktunya pasti dia mendengar, dia melihat, dia sadar, dia tenang. Ada waktunya. Ya, waktu inilah. Maka itu tahu kisah ketika ada seorang sahabat pulang begitu dia pulang dia letih ini istrinya nggak mengabarkan tentang kemana anaknya apa yang dia lakukan dulu dia siapkan buat suaminya makanan sampai dia tidur sama suaminya selesai dengan tidur sama suaminya baru dia bilang setelah selesai keadaannya dalam keadaan tenang baru dia bilang anakmu meninggal ini ini berarti dia betul-betul tahu cara menghadapi suaminya. Nah, begitu juga seorang suami harusnya tahu. Perhatikan. Ketika Rasulullah SAW atau Aisyah ketika marah. Lalu Aisyah menepis mangkuk yang jatuh dan pecah. Apakah Rasulullah SAW, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika itu? Rasul tetap mengatakan, Ibumu sedang cemburu, kata Rasulullah. Rasulullah pungut itu, apa piring-piring yang pecah, Rasulullah pungut. Tapi, Rasul tetap katakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ganti piring ini. Ini punya orang." Tapi tetap perbuatan baiknya ada. Nah, itu cara Rasulullah menghadapi pasangan. Begitu juga ketika kita dalam rumah tangga tidak berani memberikan nasihat kepada pasangan kita, itu tandanya ada kekurangan dalam rumah tangga. Tidak boleh harus seorang laki-laki memberikan nasihat kepada pasangan. Kama nah, sedikit lagi, kama yub'ad anha kullu ma yatasabbab fi inharafih. Begitu juga dia harus menjauhkan dari pasangannya segala sesuatu yang menyebabkan pasangannya itu inhiraf, tergelincir. Wa fasaduha, pasangannya rusak. Ba'daha ba'daha an rabbiha min masmu' aw mar'i maqru. Dia menjauhkan

mengajarkan agama ini adalah hak seorang istri, wajib bagi seorang suami, tapi kewajiban ini kebaikannya akan kembali kepada suami. Fazaujallati mahdil din tarabbat ala ilm nafi amal salih takunu min bi Karena perempuan yang dia e, berkembang di atas ilmu agamanya, terdidik di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, maka dia akan berbakti kepada pasangannya. Wah fadhahunna 'alal bait, dia akan jaga dirinya di rumah. Wah nahunna 'ala aulad, dia akan mendidik anak-anak mereka. Fatakunu min Bahkan ini bisa menjadi kabar gembira yang disegerakan dan nikmat yang dicepatkan min amaratis saadah bahkan ini tanda-tanda kebahagiaan Bahkan Allah telah menjadikan menjaga pasangan dan keluarga dari api neraka ini amanah yang ada di pundak laki-laki. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari Wakuduhan nasu wal hijarah manusia dan batu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Dari poin ini adalah seorang suami memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan keluarganya agama. Jika ada suami yang tidak mengajarkan keluarganya agama, maka dia tidak menunaikan kewajibannya dengan benar. Amanah dari Allah agar suami menjaga rumah tangga anak dan istrinya dari api neraka. Dan amanah ini langsung Allah abadikan di Quran. Ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah alam. Ini yang bisa kita bahas. Mungkin pertanyaan tepat doa. Astaghfirullah. Sahabat. Boleh tahu kitab apa yang dipakai untuk terjemahan Jazakallah khair? Judulnya 32 dosa suami yang meresahkan istri. Itu judulnya. Assalamualaikum, Mohon Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Mohon nasihatnya untuk saya Saya dan suami sejak menikah awal tahun ini Terpisah jarak Jakarta dan Papua Masya Allah Papua itu 5 jam itu naik pesawat jauh Saya selalu ragu untuk resign Suami pun tidak terlalu memaksakan Nasihat apa yang terbaik untuk saya Agar bisa masuk surga dari pintu taat kepada suami Ustaz Terima kasih jajak Allah khair Saya mau tanya Buat apa kau kerja? biar punya uang ustadz lalu kalau punya uang saya punya keinginan ustadz lalu saya akan membeli keinginan saya ustadz lalu kalau saya sudah beli keinginan saya saya akan bahagia ustadz bagaimana kamu mau bahagia sementara kebahagiaan kau tinggalkan bukankah rumah tangga itu kebahagiaan uang itu cuman wasilah bahagia dengan uang orang bisa bahagia dan nggak pasti bahagia tapi dengan berpasangan Allah yang janjikan kita bahagia. bayinakum Allah akan jadikan di hati kalian cinta dan rahmat. Ketika kau bisa bersama suamimu melayani dia, timbul di dalam dirimu kepuasan mencintai dia, dia mencintaimu, itu enggak ada nilainya dengan gaji berapapun. Enggak ada nilainya dengan gaji berapapun. Seandainya kau punya gaji yang besar di Jakarta ini Tapi mawaddah tadi Kecintaan tadi Keharmonisan tadi Dicampak atau dicabut Bagaimana cabutnya? Jarak jauh itu mencabut Mengurangi Mengurangi itu semua Maka nasihat saya ya, Bukan kewajibanmu mencari harta Kewajibanmu adalah Melayani suamimu Suamimu punya harta Kau punya harta apa yang dicari selama ini? Untuk apa itu semua? Kalau ketujuannya untuk keharmonisan, saya rasa salah. Karena sekarang kalian sedang meninggalkan keharmonisan. Karena kebahagiaan, keharmonisan itu dengan kebersamaan. Maka nasihat saya kepada akhwat yang seperti ini, lebih baik kau resign. Suami saya nggak maksa Ustadz. Bukan masalah maksa dan tidak maksa. Masalahnya adalah engkau ingin membangun rumah tangga, bukan pacaran. Orang jauh-jauhan itu kayak orang pacaran. Rumah tangga itu alangkah baiknya. Ya kalau kalau orang jauh pisah gimana Ustaz? Qadarullah. Kalau ada orang yang memang terpisahkan dengan pasangannya karena qadarullah itu keterpaksaan. Iya. Tapi kalau bisa memilih jangan pernah jauh dengan pasangan. Kalau bisa memilih jangan pernah jauh dengan pasangan. Pertama, agama suamimu belum tentu bisa selamat. Dia terus jauh dari istrinya, apakah bisa semua suami jauh dari istri? Ada suami yang dua minggu jauh dari istri, palanya pusing, Pak. Suruh kerja, nggak bisa kerja. Udah macam-macam pikirannya. Ada. Ya. Banyak yang tidak tercapai kalau rumah tangga itu berjauhan. Karena tujuan-tujuan rumah tangga itu adalah keharmonisan dan kebaikan. Maka nasihat saya adalah resign. Assalamualaikum Ustaz, setiap bulan suami memberi nafkah untuk saya dan anak-anak Di awal pernikahan saya pernah bertanya Kalau saya mau berikan ke orang tua sedekah pribadi Apa harus diizin dulu setiap bulan Suami bilang tidak perlu izin Apakah ketika saya sedekah memberi nafkah orang tua dan Dengan tidak izin lagi termasuk batil Ustaz Tidak Karena kau sudah izin Bahkan terkadang contoh Perkara-perkara yang tidak izin suami, tetapi yang kita sudah yakin ini perkara yang sangat ringan. Pasti suami izinkan. Maka yang seperti ini nggak perlu izin. Bayar parkir. Ini uang suami. Apakah perlu seribu rupiah izin suami? kalau dia tanya suami, pasti suami bilang, ngapain seribu aja izin? Kalau seperti ini, berarti ada izin secara urfi namanya. Izin secara kebiasaan. Uang segitu biasanya pasti boleh dia boleh memanfaatkan ya izin bertanya Ustadz bagaimana cara menasehati suami yang bakhil karena setiap dia kasih uang selalu marah-marah dan tidak ikhlas ya subhanallah coba saya tanya ya suami atau laki-laki itu memang sekarang uang di tangan dia, tapi dia harus sadar bahwasannya uang yang di tangan dia ini bisa jadi ini rizki-rizki orang yang di bawah dia, rizki anaknya, rizki istrinya. Cuman Allah takdirkan melalui tangan dia. Kalau untuk dia sendiri, kemungkinan Allah akan berikan dia secukupnya untuk dia. Maka dari itu banyak kisah orang ketika kuliah nggak punya duit apa-apa, begitu nikah, Allah mudahkan rizkinya. Kenapa? Karena Allah tahu ada beberapa lambung yang harus dia tanggung jawab. Jadi Allah nggak mungkin langsung ngasih ke anak itu, kecuali kasih ke orang tuanya. Orang tuanya ini cuman pintu. Jadi kita sebagai orang tua harus sadar ini bisa jadi karena mereka, sehingga Allah berikan melalui kita. Lalu bayangkan, kalau seandainya engkau bersedekah dengan orang lain, sudah pahala. Bagaimana lagi kalau kau bersedekah buat istrimu, buat anakmu? Rasulullah mengatakan, "Hatta, vivim ro'atik, sodakoh, sampai apapun yang dimakan oleh istrimu untukmu dicatat pahala." Bagaimana lagi? Kalau orang yang kita kasih ini adalah orang yang selama ini berbuat baik pada kita, yang mencintai kita, yang memberikan waktunya untuk kita, memberikan tenaganya untuk kita, memberikan pikirannya untuk kita, memberikan loyalitas untuk kita. Pantaskah kita menghalangi kebaikan untuk dia? Bahkan kalau kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita yang mereka akan sholat, mereka akan doa, mereka akan zikir, mereka akan tangkat tangan, ya Allah berikan rizkiku, dia angkat tangan ya Allah berikan rezekiku Allah tahu dia akan dikabut rizki dari melalui siapa? Suaminya. Berarti kan secara tidak langsung dia sedang berdoa ya Allah lancarkan. Di dalam kisah yang sering kita dengar, kisah seorang perempuan pelacur yang turun ke sumur lalu naik di atas sumur di atas ada anjing yang haus. pernah dengar itu kan? begitu dia berikan kepada anjing haus ini pelacur memberikan minum kepada anjing yang haus apa kata rasulullah allah bisa jadi allah mengampuni dosanya dengan dia memberikan minum kepada anjing tadi bayangkan pak anjing bisa dimakan bisa dipelihara nggak bisa kecuali perkara-perkara darurat dia saja hewan yang nggak boleh dimakan yang najis yang nggak boleh pelihara dikasih minum yang ngasih minumnya pak yang ngasih minumnya pahala masuk surga. Coba bayangkan kalau yang kita kasih itu orang yang sholat, orang yang zikir, anak kita, keluarga kita, istri kita. Bisa jadi sebab mereka kita masuk surga. Kenapa tidak? Anjing saja yang gak zikir bisa masuk surga kita. Gitu. Bagaimana lagi dengan orang yang sholat, yang menjaga kehormatan, yang menghafal Quran. Kita berikan kebaikan untuk dia. Yakin, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Allah Allah. Ya. Ya. Suaminya kerja tempat riba Dan belum mau keluar Saya katakan sabar nasihati suamimu Jangan kau berbuat yang lebih Karena dosa dia yang nanggung sudah mau masuk waktu zuhur ya. Izin bertanya Ustadz, apakah mobil yang pembeliannya pakai uang suami tapi stand ke atas nama istri tapi suami tidak ada omong kalau mobil tersebut dikasih ke istri, apakah mobil tersebut termasuk harta istri? Barakallahu tanya suami, jangan tanya saya. Iya, bisa jadi dia pakai nama istri faktor-faktor lain, faktor pajak, bukan, atau faktor-faktor yang lain. Tapi pastikah ketika dia beri STNK nama istri pasti buat istri Allah alam. Tanya kepada suami Bilang jangan nanya. Bang ini mobil buat saya bukan? STNK-nya kan nama saya gitu. Jangan <laughs> Tapi nggak pasti. Itu harus tanya kepada dia. Kalau kata dia itu punya dia, kata suami iya itu buat kamu. Berarti itu sudah buat dia. Kalau suami meninggal itu nggak dibagi jadi warisan. Itu punya dia. Tapi kalau istri meninggal itu akan dibagi warisan sebagai warisan istri. Ya. Bagaimana Ustadz mau tanya bagaimana pembagian harta apabila suami meninggal dan tidak memiliki anak? Istri dapat seperempat. Istri dapat seperempat. Lebihnya bisa kasih orang tuanya. Orang tuanya non-muslim Ustadz. Beri kepada saudara suaminya. Aku boleh kepada saudara suaminya diberikan. Apakah kalimat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar adalah kalimat zikir? Iya, itu zikir yang utama. Zikir yang baik. Ana mau tanya, ada anak saya disuruh bercerai dengan istrinya karena bapaknya tidak senang dengan mantunya, karena keluarga besarnya semua tidak senang, tapi tadinya bapaknya baik dengan mantunya. Iya, apa pertanyaannya? Apakah harus patuh atau tidak? Atau apa pertanyaannya? Di sini ikhtilaf ulama ya, apakah harus patuh atau tidak dalam menceraikan pasangan? Tapi jawabannya, kalau alasan menceraikan karena agamanya tidak baik, maka di situ wajib patuh. Tapi kalau alasan menceraikannya cuma perasaan, atau cuma suka dan tidak suka, bukan karena perkara agama, maka sebagian mengatakan tidak wajib mengikutinya. Allah Alam. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdi. Subhanallah ilahilantan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.